Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Daur hidup hewan. Mata pelajaran IPA kelas 4 SD. Tapi sebelum lanjut menonton videonya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu mendapat informasi dari channel ini. Jangan lupa juga like, komen, dan share videonya. Mari sama-sama kita dukung channel ini agar selalu semangat dalam memberikan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Apakah yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup terbagi menjadi dua, yaitu yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang mengalami metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Yang pertama kita akan bahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna atau lengkap adalah perubahan hewan yang sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat lahir. Apa saja contoh hewannya? Yang pertama, kupu-kupu. Kemudian, nyamuk, lalat, katak, dan lain-lain. Itulah beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap adalah perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda bentuknya saat lahir dibandingkan setelah dewasa. Contoh hewannya, kecoa, belalang, dan lain-lain. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan daur hidup tanpa metamorfosis? Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Apa saja contoh hewannya? Ayam, kucing, kambing, ikan, dan lain-lain. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, komen, dan share videonya. Silakan subscribe di sini.